Muka lu nih. Muka-muka tegang ya kan, lagi ngekait tuh. Mana? Bisa gak tuh? Gua getok langsung ke arah gua gak tuh? Kita mau jalan dengan tempat lu kan? Alhamdulillah. Mana dia? Tuh di gua anjir. Di mana? Di sini ke meeting. Oh di sini. Gua ngajar dekat gua juga sih. Asal ngedes ke gua, bre. Soalnya gua getok. Dia enggak dengar baru dia mainnya pakai headset. Gua di kete. Memilih yang di kotnya cepet anjir daripada gue dulu. Soalnya gue gak ada skill. Ini gue 10 menit. Gimana sih mic-nya ditiup-tiup mulu bapak? Kayak gimana sih? Anjir. Nah, jangan sampai nunggu mepet. Nice. Bantu body block dong. Sekali aja. Ah, dah. Cepat tinggal satu tuh. Gua bantuin dah. Gua ngalangin jalan dulu. Ayo. Ambil aja mukanya tuh, bisa enggak? Dapat. Anjir mending. Udah frame ya? Belum. Gua kira udah bentar bar. Sabar. Kita ngumpet aja dulu. Nunggu sampai mau frame. Gua gimana mau ngumpet? Tanya kena hack. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gua di sini kok, gua di belakang. Oh, gua sekarang ketahuan. Ah, tele dia, tele. Goblok. Goblok. Healing-healingan dulu, healing-healingan dulu. Healing-healingan dulu. Tanda bintang di main P dan kontrol program untuk mengawasi. Gua bilang tidak ada contoh yang lain. Lalu mungkin jika dari teman-teman ada yang cari referensi di Google, lalu itu problemnya sama, berhampir sama. Dia udah pakai tele.
dia pasti kaget lu. Lu udah pakai tele. Teleportnya mana ya? Di gate satunya. Kita dibuka gate. Tungguin dulu. Masuk deh.